teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuki, dan kali ini aku dapat bingkisan spesial dari Gian The Cufu. Sorry, maksudnya Gian The Sad Boy. Buat teman-teman yang suka nonton Wild Drift, kalian bisa mampir juga ke channelnya, subscribe. Itu salah satu YouTuber yang jago ya. Ya, aku puji karena dia udah kasih aku skin High Noon Ace. Akhirnya aku bisa pakai juga skin keren ini, cuy. Thank you banget Gian, semoga rezekinya nggak ada cooldown ya. Dan gimana skinnya, aku akan langsung coba. Tapi sebelum itu kita buka dulu ya bingkisannya. Anjay, naik kuda guys tuh guys. Kurang gede nih suaranya. Oke, aku gedein. Cantik banget lah sumpah Gian, makasih banget Gian. Pedangnya juga lihat warna oranye loh, cerah-cerah kayak gitu. Ini kalau di game MMORPG senjatanya tuh udah kayak senjata legend gitu, cu. Bersinar kayak plus 15 ke atas gitu. Keren banget loh. Ada burung-burung yang lewat juga ya. Oke, aku konfirmasi aja dulu. Mana ya skinnya ya tadi ya? Di sini. Nah. Wih, sumpah cantik banget. Aku nggak biasa manggil dia S, jadi aku akan panggil dia Asep ya. Jadi kalau misalkan jelek mainnya, kita panggil Asep. Kalau jago, kita panggil S ya. Oke, kita akan coba skill efeknya gimana di mode latihan dulu aja. Oke, teman-teman. Sekarang aku udah masuk ke dalam in-game-nya. Ini dia High Noon Ace. Aku naikin dulu levelnya, guys. Biar full. Oke. Jadi, si Ace ini kalau misalkan lari dari base, dia akan langsung naik kuda loh. Tuh, widih. Mantep banget gak sih kudanya? By the way, kenapa kudanya kayak cuma dua kaki doang ya? Mohon maaf nih. Bukannya kaki kuda itu empat ya? Oke, lari dulu ke lane. Ini aku gak ngambil mid ya, aku ngambil bawah aja. Kita akan lihat seperti apa skill efek dari High Noon Ace ini. By the way, aku udah pakai grafik tingkat tinggi ya. Jadi kalau misalkan ini udah yang terbaik sih. Aku panggil dulu bot. Mana ya? Nah, musuh dami. Nah, kita hit dulu biasa untuk basic attack-nya. Jadi si warna panahnya tuh emas gitu. Seperti yang ku bilang, ini tuh kalau di MMORPG, ini tuh udah senjata legendaris, cu. Senjatanya bersinar dan warna emas, loh. Kita coba skill satunya. Wih, deh. Ya, keren banget gak sih, cuy? Bener-bener, loh. Aku suka banget, loh, ini, loh. Itu untuk skill satunya ya. Ini untuk skill duanya. Ngeluarin panah emas gitu. Dan ini untuk skill burungnya. Oke. Kalau skill burungnya aku lebih suka yang Project Ash ya. Jujur aja. Tapi kalau misalkan ini. Ya biasa aja sih kalau skill burungnya sih. Cuma kalau dari segi senjata. Segi jalan. Segi kostum. Aku ini suka banget loh. Dan yang terakhir mungkin dari segi skill. Aku coba ulti. Kita coba ulti yang jauh aja ya. Ini dia ultinya, jadi panahnya berubah jadi emas gitu. Oke, kita terbangkan saja ke negeri sebelah. Mantep. Dan yang terakhir, kita coba cek recall-nya. Tunggu. Set. Apakah dia memanggil kuda? Bener dong, manggil kuda dong. Salah satu yang aku suka dari skin ini sih pewarnaan sama senjatanya yang jadi warna emas gitu ya. Dan yang jalannya pakai kuda. Cuma untuk dari skill efek, jujur aja kalau skill 3 aku lebih suka Project Ash. Sedangkan kalau untuk skill 1 aku suka yang ini. Jadi senjata emasnya tuh bener-bener keren banget sih. Buat kalian yang user ADC, user S ini wajib beli banget. Karena ini ya skin legend harga 150.000, kualitas 5 juta. Oke, seperti itu aja ya untuk review skillnya dari skill efek dari skin High Noon Ace ini. Aku akan langsung coba main gamenya langsung. Nah, teman-teman, karena aku akan coba High Noon Ace dan aku akan coba langsung di rank, aku nggak mau solo dong karena aku takut nanti supportnya support Senna ya. Kalian benci kan support Senna? Sama aku juga. Jadi aku nggak mau sendiri. Aku akan langsung panggil aja istriku tercinta yang bisa pakai Alistar. Kita panggil dia Safa. Ya ini ya. Nah, ini aku bareng istriku Safa karena aku nggak mau ketemu Senna support ya. Jadi kamu pakai tank ya sayang ya. Oke. Kamu pakai apa? Senna. Pakai tank. Pasangan ini diputuskan gara-gara Senna support. Jangan sampai kayak gitu ya. Please ini mah. Siap. Langsung aja kita masuk ke draft pick ya.
Oke, sudah mulai masuk dalam in game. Langsung aja naik kuda di sini. Song raja dulu ya guys ya. Woi. Lupa aku pengen ganti voice-nya ke Inggris ke Jepang sih. Ini masih pakai voice. Woi. Woi, lu salah jalan, woi. Allah. Qaudul Akbar oh, iya, ya? Nih. Qaudul Akbar nih salah jalan nih. Pastinya lu sampai nih aku mau master nih. Aku lagi win streak 5 nih. Oh iya? Iya. Aku juga baru sadar tadi, emang baru tadi sih win streak 5-nya sih. Ya suaranya gede. Nice. Ngegeng bareng Ramos tuh. Oh, mantap sih, mantap. Itu party 2. Ramos sama itunya ya. Aku mundur yang mundur yang. Aku melindungi kamu. Oh, mabit, sorry aja terlalu greedy enggak sih aku. Tapi yang nge-killnya Alistar sih. Itu kalau kamu terus nge-hit Caitlyn, Alistarnya aku mikir bentang-bentang pakai letal serasa paling meta tuh. Si paling meta nih. Biarin minion mereka masuk deh, aku sumpah susah clear. Mampus tuh mau poke-poke, bos. Bentar guys ya. Yang deketinnya. Wah. Nice game. Wah, maaf. Oh, gila supportnya KF anjir. Ah, tidak. Kulihatnya tuh ada yang mati aku ya. Kill ya. Tai banget ya. Masih ada double kill. Masih ada enggak? Oke, aku datang. Yo. Ya, itu pada bisa mati anjir. Enggak bisa, aku balik. Sabar, dapat assist juga berharga aku. Mending balik lah. Ya sih benar sih, dapat assist juga lumayan. Assist tuh bisa penentu MVP kan. Iya juga. Wah, mati dua-duanya tuh aku lihat tuh. Enggak aman. Hati-hati. Waduh. Kok itu Orianna terlalu depan aja. Waduh. Tuh udah aku mulai dah. Keburu. Ya dia nge-flash. Kritis kayaknya. Gak bisa juga sih kayaknya sih. Kenapa langsung surrender? Aku tahu sih Infernal agar kemenangan sih. Cuma kok masih bisa yang lain gitu ya. Ya soalnya juga belum join war kok, sabar. Trot. Anjir enggak ini dong. Nice mati. Enggak kecuri. Tapi enggak kecuri, Ong. Ini sih kurang sih. Biar perspor sih kita. Gila aku pikir bakal kecuri loh. Tunggu ya. Mari kita perjuangkan first turret ini. Perjuangkan. Wah, dikit lagi tuh sin good. Sip dapat ya. Aku recall, aku ke sana. Need help me. My babe, where are you now? Please help me. Sabar, tua Doriana. Kejar panggilan. Enggak mundur aja. Ya. Anjir. Review skin tapi noob. Nice. Wah, selamat tuh Jarvan. Mati semua. Aduh, miss. Wah, salah aku. Aku datang. Dor, kena segera. Ah. Harusnya kesingkat aja sekalian ya. Ini mantap padahal. Nice. Ah, singkatnya mati nggak? Ya. Udah ya, flash. Nggak ada yang mati dua-duanya. Udah flash ulti, udah keren, tapi nggak mati. Mati ya. Tuh. Udah cukup. Dadah. Apa-apa. Kesini nggak ya?
Aku farming dulu dah sekarang dah ya, aku farming dulu please. Dias itu sekarat cuk. Ya ketahuan aku. Ya aku ngeliat tuh sekarat. Siapa Fegar? Fegar ya. Balik aku. Aku berapa lama lagi? 10. Lumayan. Gak ada sapi. Ah! Ya Allah. Hampir setengah darah aku sama Fegar. Mundur dulu dong. Sabar cu, sabar cu. Sumpah, es rasa support kah aku kah? Nice. Nice sih, tapi aku gak ngerti lagi dong cok. Sumpah ini aku dari tadi cuma asis doang anjing. Asis kamu sama aku gedean kamu dong. Iya. Nah jangan aku ngolah di sana dong. Oh iya, kenapa? Riko dong. Udah biarin, kita mundur dulu aja. Bagaimana? Riko dong. Kayu banget dah. Yang star dah. Gelo sih aku sekarang Riko mereka star. Ikut ya Suwo. Aku kesini. Gak ada orang. Oh iya, mereka daerah. Tuker objektif, oke. Cloud bermanfaat buat nambah itu. Nambah apa ya? Apa? Attack speed, movement speed. Nah. Oh, bukan. Eh, enggak tahu dah aku juga. Wow, 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 wow. Itu lanjut muncul. Duar. Wah, keren, Pak. Kok, Pak? Aduh, aku dikurung. Nice, dapat kill juga aku satu lumayan ya. Sisanya asis nggak apa-apa ya. Udah cukup ya Allah. Aku tahu sih 1 lawan 4 sih padahal 1 lawan 5 sih. Cuma aku loh takut malah mati. Sabar guys, aku farming dulu guys. Atas tuh belum hancur. Iya belum hancur atas. Sumpah dah itu dari tadi dia maksain terus loh. Wah 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 wah, wah. Tidak ya Yasuo jangan mati. Eh nggak kena. Iya iya iya. Oi naik si Alistarnya. Keren sadar aku. Sumpah ya aku lebih gede asisnya dibandingkan kamu. Kamu berapa? Beda satu. Killnya. Beda semua anjir. Banyakan kamu killnya. Itu jadi aku yang nge-kill terus ya. Malah konten kamu ku tengok-tengok ya. Dua A. Berarti ya. Oke. Wup wup wup. Balik, sabar cu. Jangan udah, jangan udah. Gimana jarpannya ya? Nih di sini. Oke di situ jarpan. Kayaknya oh ada. Woi sabar cok, sabar cok. Itu dia mas. Ada cok. Ya kena pegar aku. Sumpah ya. Main masuk aja itu kau. Aku masih jauh kawan. Sabar dulu dikit. Ya, udah, aku udah ada aku nih. Akhirnya aku dapet cok juga ya Allah. Lanjut yuk. Turut. Enggak. Turut. Ya semuanya tadi masuk mandiri. Tapi bagus sih. Bait. Iya bait. Kalau menang dianggapnya bait. Kalau kalah. Feeder. Woi. Jangan bait dulu. Udah. Cukup. Udah. Sabar cuy. Yo. Mundur Ramos. Yo. Halangin Ramos. Balik. Mundur. Ramos mati. Mereka baron nih. Jadi runan lumayan. Kalau udah di late game, saatnya Ashe High Noon berjaya. Waduh, ada yang langsung war lagi. Ku tengok-tengok nih ya. Aduh, udah aku bablas. Tepuk ke bawah. Yuk, loncat. Yuk ke bawah yuk. OTW.
Dapatnya Alistar. Lumayan. Waduh, disuruh aku. Lumayan, mau kemana Alistar? Aku kasih lasit ya. Nice game, Rampage. Udah aku bilang, let's game AC berjaya, bos. Dor. Sit. Aku datang. AC berjaya, bos, di late game, bos. Nice. Antara hutan nih. Sebenarnya kagak kesini, dianya kesono. Bingung. Anjing, tipis dah gak kena dah. Aku datang, aku datang. Ada yang kesini, oi, ada yang kesini, oi. Kita bisa mati sih ini sih. Iya. Enggak, kayaknya. Ayo, guys. Enggak jadi deh. Mundur, cuk, mundur, cuk, mundur, cuk. Sumpah, cuk, mundur, cuk. Mundur, 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 mundur. Mundur, cuk. Sadar diri, cuk. Sadar diri, cuk. Ya, kalian diserang? Enggak. Eh, diserang, cuk. Mau kemana? Eh! Anjing dah, anjing maksud tuh. Geo, 3-4 orang di sini. Sip, bagian kameramen Malfit aja. Kameramen. Rambutnya langsung masuk di sini. Mari kita lihat langsung jadi caster. Malfit mencari posisi ulti, langsung ulti combo dengannya. Suo langsungnya langsung ulti juga di sini. Dan kita lihat dayanya di sini akan menjadi kemenangan tim aku. Enggak deh, enggak ada yang mati deh. Cepet-cepet teriak deh. Alistarnya keluar. Tah, dia nginjek. Loh. Mundur. Wih, sakit banget Oriana, mantap. Duh, aku enggak ada shot segala mana, gila. Wah, Oriananya gigi, wih. Sumpah setelah lawan berat tuh Oriana. Nah, ini datang-datang nge-kill. Oh, enggak. Enggak dong, baik. Baik hati. Oh, sturit. Aku datang. Udah. Yeay. Tapi MVP-nya punya Oriana ya. Iya sih. Ya udah, yang penting dapat konten kan, menang kan. Kan review skin ya, bukan best build AC ya. Yeay. Tapi sumpah keren banget sih ini skill efek sama skin efek dari kayak Rico jalan, skill 1, skill 2. Ulti skill 3 aku kurang suka. Aku lebih suka Project Ace kalau skill 3. Ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini untuk review Ace Hegnun. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, goodbye and bye bye.